Sahabat UBTV, sesaat lagi kita akan menyaksikan Sosio Musika Choir Konser dengan tema Saya Perenjana. Tetap di UBTV, aktif dan kreatif. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menyaksikan penampilan dari Sosio Musical Choir yang kami sajikan dalam konser Saya Perenjana Pre-Competition and Second Annual Concert Goes to Fin Satya Dharma Gita National Choir Festival 2015. Saya Perenjana yang merupakan tema dari konser pada malam hari ini melambangkan perjuangan Sosio Musical Choir dalam meraih mimpi untuk menorehkan prestasinya. Yang membanggakan baik Sosio Musical Choir, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Universitas Brawijaya. Seperti seekor burung yang baru menetas dari telurnya, burung ini perlu melalui proses demi proses untuk dapat terbang tinggi di langit. Seperti itulah proses yang harus dijalani untuk menggapai mimpi. Oleh sebab itu, proses yang demikianlah yang menginspirasi konsep pada malam hari ini dengan tajuk Saya Perenjana. Satya Dharma Gita National Choir Festival 2015 merupakan kompetisi paduan suara tingkat nasional yang diadakan oleh paduan suara Satya Dharma Gita Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Pada tahun ini, Sosio Musika Choir kali pertamanya untuk berpartisipasi dan akan mengikuti dua kategori, yaitu kategori paduan suara dewasa dan kategori lagu rakyat. Sebelum kita masukin beberapa sambutan, mari kita saksikan video opening konser Saya Perenjana 2015. Mari kita saksikan. Thank you.
kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Trio Sabtana 2015. Tadi merupakan video yang merupakan kegiatan dari Sosio Musika Choir menuju Satya Dharma International Choir Festival 2015. Selanjutnya, mari kita dengarkan beberapa sambutan. Dan sambutan yang pertama akan diberikan oleh Ketua Pelaksana Konser Sayap dan 2015 kepada Saudari Salsabila. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada kita semua. Wakil perwakilan dari BK, selamat pagi wakil dari BK juga dari Visi UG, Mas Irfan. Kemudian yang terhormat kepada para tamu undangan dan para penonton sekalian. Malam ini kami Sosio Musika Choir mengadakan konser bertajuk Saya Rencana di Umur Sosio Musika Choir yang tersebut ini. Kami memberanikan diri untuk mengikuti kompetisi di luar yaitu FIFA SCD NCF 2015 di Semarang tanggal 17 September mendatang. Kami memohon doa restu dan dukungan dari para penonton sekalian demi kelancaran dan kesuksesan untuk kami dalam kompetisi yang mendatang. Kemudian kepada saya selaku ketua pelaksana sangat berterima kasih kepada para penonton sekalian yang dapat hadir di gedung video lomba ini serta para pihak yang mendukung acara kami dan juga kepada para orang tua dari senior masing-masing senior kami mohon doa restunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di salah satu tempatnya nanti akan ada aula yang itu nanti bisa
prosesnya bisa lebih lancar dan tentu saja untuk menggapai prestasi. Kami dari kemahasiswaan berharap hari ini, malam ini, teman-teman dari Sosial Musika Wair menampilkan yang terbaik. Dan terakhir, tentu saja di UIN Semarang menampilkan paling baik untuk prestasi yang membanggakan visi Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Yes.
Zuhina Afwan. Marita Dewi. Dan Royal Sini. Kemudian saya bayangkan Ilma Adinata. Kita sambut Sosio Musika Choir dengan pendatang Yuda Adinata. Berasal dari Italia karya Orlando di Lazio.
seorang komposer pada zaman Renaissance pada tahun 1581. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang berbicara dengan gema yang berasal dari dirinya sendiri. Gema yang dianggapnya sebagai teman untuk berbicara dan tertawa bersama. Namun, ia meninggalkannya karena gema tak ingin bernyanyi bersamanya. Berikut adalah Diego Song. Ironi keadilan. Lagu ini merupakan lagu wajib pada SDGNCF 2015 dalam kategori paduan suara dewasa atau PSD. Komposer dari lagu ini adalah Budi Susanto Yohanes, serta pembuat syair adalah Profesor Dr. Franciscus Aji. Lagu ini menggambarkan suasana di mana keadilan, kebenaran, dan hukum tidak sanggup lagi melawan ketamakan dan serta kekuasaan, dan membuat semua berakhir pada tangis dan derita. Lagu ini pula sebagai refleksi bagi Indonesia saat ini. Negara yang dibangun di atas penderitaan, berjalan di atas ketimpangan, dan berkembang tanpa kebenaran.
Edward Elgar pada awal karirnya sebagai komposer. Lirik dari lagu ini diangkat dari sebuah sajak lirik karya Andrew Lang. Cinta yang digambarkan dalam lagu ini menggambarkan sebuah pemandangan yang sangat luar biasa di tanah utara. Hutan hijau yang membentang, menara kastil yang sangat megah. Di dalam hutan itu terdapat rusa perak yang datang dan pergi begitu saja. Pada bagian lagu ini menceritakan tentang malam di bulan Juni yang gulam bersinar dengan begitu indahnya hingga bulan Juni berakhir. Melodi akan dinyanyikan oleh sopran dan tenor satu. Pada bagian akhir lagu ini menceritakan hati seorang pria yang sangat dingin, bahkan lebih dingin dari tanahnya. Hadirin sekalian, my love, you know. Oh,
kita akan melantunkan sebuah lagu yang jika dilantunkan akan membuat siapapun yang mendengarnya tertidur lelap dan bermimpi indah. Lagu ini pertama kali dinyanyikan pada Morecambe Festival di Inggris pada tahun 1909 sebagai lagu wajib. Dan hanya ada 5 paduan suara yang mampu nyanyikan lagu tersebut dikarenakan tingkat kesulitan dan keterbatasan alat. Elgar merancang lagu ini secara bitonal atau double choir, yaitu male choir pada kunci G dan female choir pada kunci A. Dengan konsentrasi tinggi untuk menyanyikan lagu ini, untuk menciptakan harmoni yang sangat indah. Dari sisi musik, sosial musik apa? Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu pergi dalam damai dan sejahtera, sebab telah kulihat keselamatan yang datangnya daripadamu. Lagu karangan Felix Mendelssohn Bartholdy pada tahun 1847 merupakan lagu terakhir sebelum beliau pergi menghadap Yang Maha Kuasa.
lagu yang menceritakan seseorang yang bernama Simeon yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat juru selamat sebelum ia pergi menghadap Sang Maha Kuasa. Lagu yang bernuansa tenang dan penuh dengan kedamaian terbagi ke dalam 12 bagian, di mana pada bagian salah satunya terdapat beberapa solo yang dimulai dari solo tenor, sopran, dan alto, dan kemudian akan diikuti oleh solo dari bagian bass. Lagu yang pada akhirnya bernuansa penuh dengan keagungan untuk memuji nama Tuhan. Hadirin yang berbahagia, Hernun Leses Du Deinem Diener in Frieden Hoffe. Und dem Sohn und dem Haus.
Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan spesial dari Seven Choir. Jadi tetap di UBTV ya, aktif dan kreatif.